Belum lama ini beredar video anggota DPRD Kota Batu, Hamim Tohari, memarahi petugas Bank Titil berkedok Koperasi Simpan Pinjam, atau KSP. Hamim berbicara dengan nada tinggi, karena lembaga lintah darat itu mematok bunga tinggi. Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik itu, tampak Hamim Tohari yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, terlihat emosi karena bunga yang diberlakukan mencapai 25%. Seperti orang ini. Hamim mengaku siap meladeni jika pihak Bank Titil itu akan melanjutkan ke proses hukum. Terlepas soal video yang viral, Hamim Tohari sudah langsung menelisik soal Bank Titil itu. Ia menilai, perjanjian utang piutang yang diberlakukan Bank Titil ini tidak adil, karena mematok bunga yang tidak masuk akal. Lebih lanjut, terkait Bank Titil yang ada di Kota Batu, salah satu korban yakni warga Desa Punten Kecamatan Bumiaji, yang diketahui merupakan ibu rumah tangga. Ia mengaku terus-menerus diteror Bank Titil karena nominal semakin bertambah. Bank Titil yang diduga berkedok Koperasi Simpan Pinjam itu bernama Koperasi Arta Mandiri, yang berada di Jalan Jalibar Kepanjen. Awalnya ia meminjam 1,5 juta rupiah, namun hanya menerima 1,3 juta rupiah. Per minggu cicilannya Rp195.000, dan dirinya sudah beberapa kali nyicil. Tapi karena bunga pinjaman 25%, akhirnya nunggak dan bertambah terus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!